Wahab Azasi Kota Mamuju, bapak dua anak ini mengumpulkan batu alam yang didominasi batu ngalo yang merupakan batu khas dari Kabupaten Mamuju. Berbagai macam bongkahan berbentuk unik, berjejer menghiasi bagian di ruang galerinya. Bagi Sahar, Suseki tidak hanya sekedar hobi, namun telah menjadi mata pencaharian utama untuk keluarga sejak 4 tahun terakhir. Pangsa pasar pun tidak tanggung-tanggung. Bahkan beberapa pembeli mancanegara, seperti dari Republik Rakyat Cina, rela datang jauh-jauh ke Mamuju hanya untuk membeli bongkahan ngalo di tempat Sahar. Hobinya kemarin ini sejak masuk 2014, kita sudah main suseki. Nah, sebelumnya itu kita main, sebelum suseki kan kita main di batu aki, ngalo. Yang kayak ini nih jenisnya, batu ngalonya. Nah, kemarin ini pas masuk akhir 2015 kita baru mulai aktif untuk hiasan suseki kayak begini. Ini yang suseki ini yang sekarang digemari orang Cina, Eropa, ini semua. Ini yang sampai sekarang, ini yang banyak peminatnya begini. Batu manakara. Keunikannya batu manakara yang betul-betul orang-orang luar Cina yang suka itu keunikannya adalah ini, bola-bolanya. Ini tidak ada di daerah lain, batu lain. Ini cuma adanya di Mamuju. Makanya orang-orang luar senang. Apalagi kalau yang jenisnya ada yang kayak gunung, motif binatang, itu yang dia paling senang. Manakara. Karena ininya bola-bola, beling-belingnya itu. Itu yang paling digemari orang-orang Cina. Terutama orang Taiwan. Kalau pangsa pasarnya sendiri pas sampai saat ini? Kalau pasarnya sampai saat ini alhamdulillah masih jalan. Masih istilahnya tetap ada masuk, bayar-bayar lah. Kayak ini mungkin minggu-minggu depan ada lagi. Tiap bulan ada yang dari Cina, Amerika, sama Eropa. Itu yang sering masuk ini. Tiap-tiap bulan ganti-gantian itu bayar masuk. Di Mamuju sendiri belum banyak yang mendalami pembuatan desain suseki batu ngalo dan lebih menjual dalam bentuk barang mentah. Padahal di luar negeri, hiasan batu ini menjadi primadona pecinta suseki yang dihargai fantastis hingga ratusan juta rupiah. Ini karena ini yang dia perlihatkan bola-bola. Inilah keunikannya, makanya tidak bisa dipoles. Harga standarnya biasanya kalau kita di sini hitungannya 50 paling rendah lah. 50 per kilo sampai ratusan, bahkan ada yang sampai jutaan, Pak. Busan dari teman-teman yang dari Jawa sampai dari Cina, memang harganya luar biasa, Pak, pajangannya. Bahkan puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, Pak. Tergantung dari model. Kalau modelnya bagus,
apa yang kayak binatang, pegunungan itu sudah mulai harga.